Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan, topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam, selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bahas 10 keutamaan membaca surah Al-Kautsar, bisa meluluhkan hati dan pembuka pintu rezeki. Surah Al-Kautsar merupakan satu di antara surat yang paling pendek di dalam mushaf Al-Quran. Surat dengan urutan ke-108 ini hanya terdiri dari 3 ayat saja. Al-Quran menjadi kitab suci umat Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Satu di antara surah yang sering dibaca saat sholat ialah Al-Kautsar. Saat sholat, surah Al-Kautsar sering menjadi pilihan suratan yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Apalagi surah Al-Kautsar termasuk surah pendek. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah atau turun di kota Makkah. Surah Al-Kautsar memiliki arti mendalam serta penuh makna. Surat Al-Kautsar juga mengandung banyak keutamaan luar biasa dengan sebab-musabab atau asbabun nuzul yang perlu dipahami umat muslim. Berikut ini keutamaan membaca surah Al-Kautsar yang perlu diketahui. 1. Diberikan nikmat oleh Allah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kautsar maka akan ditambahkan nikmat hidup dunia dan di akhiratnya kelak. Surah Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang banyak itu diantaranya adalah keturunan yang banyak dan telaga Al-Kautsar di surga kelak. 2. Memberi arahan untuk mensyukuri nikmat Allah. Surah Al-Kautsar memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang banyak dengan sholat dan kurban. Praktiknya, sholat secara ikhlas karena Allah, dan kurban yang dipersembahkan hanya kepadanya. 3. Menjadikan keluarga menjadi harmonis. Umat muslim bisa membaca dan mengamalkan surat Al-Kautsar setelah melaksanakan sholat tahajud bersama pasangan. Hal itu karena surat Al-Kautsar dapat membantu hubungan antara suami istri dan keluarganya menjadi lebih harmonis, sakinah, mawadah dan warohmah. 4. Alat ikhtiar penyembuh penyakit. Surat Al-Kautsar dapat dijadikan sebagai alat ikhtiar untuk meminta kesembuhan dari segala macam penyakit kepada Allah. Dengan membaca surat Al-Kautsar saat akan minum, insya Allah ikhtiar yang dilakukan akan membuahkan hasil. 5. Melunakkan hati seseorang. Dengan membaca surat Al-Kautsar sebanyak 3 kali, hati orang yang akan ditemui akan melunak. Selain itu, bagi orang yang senantiasa membaca surat Al-Kautsar juga akan mendapatkan ketentraman dalam hati. 6. Sebagai pembuka rezeki. Dengan membaca surat Al-Kautsar setiap hari maka surat tersebut dapat dijadikan alat untuk pembuka rezeki. Harapannya, rezeki yang didapatkan dari Allah akan bertambah. 7. Membebaskan dari kezaliman. Jika ada seorang muslim sedang dizalimi, kemudian ia membaca surat Al-Kautsar sebanyak 71 kali dengan hati yang ikhlas dan berserah diri kepada Allah maka ia akan terbebas dari kezaliman tersebut. 8. Dapat mencicipi air dari surga kelak di akhirat. Bagi seorang muslim yang semasa hidupnya rutin membaca surat Al-Kautsar, Allah akan memberikan suatu pertolongan di akhirat nanti dengan memberikan minuman yang berasal dari surga langsung. 9. Membuka jalan terkabulnya doa. Setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan, sebagai seorang muslim yang baik, untuk mendapatkan sesuatu yang sedang diinginkan selain dengan berusaha juga harus diiringi doa. Dengan berdoa dan mengamalkan surat Al-Kautsar dengan rasa ikhlas dari dalam hati saat terjadinya hujan, insya Allah doa yang dipanjatkan akan ditunjukkan titik terangnya oleh Allah dengan dikabulkan dua-duanya. 10. Sebagai alarm pembangun tidur. Seorang muslim yang memiliki kebiasaan bangun siang atau kesulitan untuk bangun pagi maka dapat mengamalkan surah Al-Kautsar. Umat muslim bisa membacanya sebanyak 7 kali sebelum tidur di malam hari.
maka insya Allah ia akan mudah terbangun di pagi hari, terutama untuk melakukan sholat subuh. Sahabat yang beriman, tersimpanlah dalam setiap ayatnya kebijaksanaan dan kebaikan. Semoga kita semua senantiasa merasakan berkah dan keutamaan dalam membaca surat Al-Kautsar. Terima kasih telah menemani kami dalam menyelami keindahan makna yang tersembunyi dalam setiap hurufnya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Cukup sekian, saya pamit undur diri, akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.